gak jelas ada lah, makanya gue panggil lo. Kalau soal itu urusan gue. Kok itu dengan kaki kanan? Saya gigit. Seperti mereka, main profesional dan. Alhamdulillah, pinter. Rio, kau itu di mana kaki kanan? Saya gigit. Siap ya? Sialan, meleset lagi. Mereka berdua memang profesional. Tapi kita sebagai aparat tidak boleh menyerah. Seperti mereka pemain profesional dan. Tapi kita harus tuntaskan misi kita. Mana sih bang? Pergi! Kagak inget waktu, inget bang. Perlu makan bang, makan cuma ada duitnya, Pe. Aku nongkrong sama teman-teman, asal tahu dapat job. Nongkrong sama matang bang, nongkrong, job nganggur gitu. Mana buktinya, mana? Diam kamu, bawel aja. Begini caranya. Jublek aja di situ. Cari lo kerjaan. Emang lo betah di sini aja? Lo lihat lo orang-orang pada kerja dari pagi, pulang sore, pakai lo di rumah aja. Apaan sih kamu? Kerjanya cuma bisanya ngoceh-ngoceh aja. Kamu pikir aku enggak berusaha apa? Berusaha apaan? Gua lihat lo cuma main HP aja tiap hari. Cari kerjaan. Lo lamar ke sono ke sini jadi satpam kek daripada lo nyatamin gua terus di rumah. Bacot lo enteng amat ngomelin laki-laki. Gimana gua gak ngomel? Lu lihat deh, di warung Pak Ati, utang gua udah bejibun. Tiap hari gua ngebonol di situ. Ditanya, bayarnya kapan? Ntar ya kalau laki gua dapat duit, kapan dapat duitnya? Tenang aja lu, ntar kalau gua udah dapat job, gua lunasin semua utang-utang lu. Enteng banget sih, bacot lu tuh. Mana buktinya? Gua mau lihat hasilnya. Ntar ya gua buktiin, gua baru sekarang lu. Ngomong lo Mbak Ember, buktinya mana? Yang penting bukti. Capek ngomong sama lo, capek gua. Gua yang capek. Tiap hari gua bandangin muka lo udah bawa kesemek lo. Ajar, berani sama gue. Gua yang ikutin lo, gua susah hidup gua hari-hari. Makan aja gua pagi makan, sore enggak. Lo bro, kagetin gua aja lo. Kenapa lo? Kayaknya pusing amat lo. Biasa bro, ribut dulu sama bini. Bini banyak tuntutannya. Sama gua. Gimana ya caranya nyari duit? Apa kita kembali ke kerjaan dulu lagi? Boleh juga. Yan,
Gue rekontek si Denny sama si Bewo. Pasti dia datang. Bener lo. Bener lah, masa gue bohong sih. Tenang aja. Ya sudah kita ketemukan. Oh, kalau itu kita performanya. Ada apa lo kontak gue? Kalau gue ngontek, lo pasti tahu itu pasti ada kerjaan. Emang ada barang untuk bagi kita berdua? Ya jelas ada lah, makanya gue panggil lo. Tapi aman kan? Ingat gue, gue udah gak mau berusaha sama penyakit. Kalau soal itu urusan gue. Tapi banyak tuh bos. Oh, atau pokoknya tenang aja. Intinya ada pekerjaan untuk kalian berdua. Terus barangnya di mana? Lo berdua. Lo mau siapa aja? Aneh banget. Lo gak usah takut, ini orang-orang gue nih. Ini buat tester buat kalian ya. Kalau ini bagus, besok gue turunin yang banyak. Siap. Asal kerja lo bener. Oke bos, aman. Orang eksekusi aja di belakang. Gua udah siapin tempat. Ayo, cepat. Barangnya bagus. Kacang banget ya. Target sudah dilumpuhkan, Bang. Target sudah dilumpuhkan. Segera kirim ambulans ke TKP. Siap, Bang. Bu.
ya pekerjaan yang dulu lagi ya. Kan Nyai udah bilang, Bang. Kerja yang benar. Ya ampun, Abang. Abang, ya, Abang. Abang ketembak. Iya, Bu. Ya ampun. Gue ditembak oleh polisi. Ya ampun. Maafin gue ya, Bu. Ya ampun, Bang. Kan Nyai udah bilang. Abang, makanya jangan jalanin kerja yang kayak dulu. Hanya gak demen, Bang. Ya ampun, Abang. Biar gimana ya sayang sama Abang. Iya, Bu. Maafin saya, Bu. Abang! Bangun, Bang. Ayah gak mau sendirian, Bang. Biar gimana ya sayang sama Abang, Bang. Ayah sayang. Ayah nggak mau sendirian, Bang. Bu, saya dari kepolisian. Ambulans sedang di jalan menuju sini. Semuanya nanti kita jelaskan di kantor. Pak polisi, maafin suami saya. Dia sebenarnya orang baik. Sabar. Semuanya nanti kita jelaskan di kantor. Oke, Bu. Sekarang ambulans sedang di jalan menuju Bang. Sabar, Bu. Ya. Bang. Kami sudah menghubungi ambulans, sudah menuju ke sini. Iya, Bang. Tolong maafin suami saya, Bang. Bang, tolong maafin suami saya. Oke, Bu. Nanti kita selesaikan di kantor. Pinter anak bunda. Sekarang hafalin surat An-Naba. An-Naba.